Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak ajarkan tips untuk buat aiskrim goreng tanpa cair. Ha, nampak tak elok tak kita punya aiskrim ni? Dia gebu je, dia tak cair. Ha, dia still solid dan sedap untuk dimakan. Okey. Yang pertama sekali, make sure panaskan betul minyak tu sampai dia berasap tau, bukan macam kita nak masak cucur tu. Make sure panaskan minyak ni sampai berasap. Bila dah berasap macam ni, barulah masukkan roti aiskrim. Ha, masukkan roti aiskrim, letak sekejap je, dalam beberapa saat macam tu. Okey, boleh kalingkan depan dan belakang sampai nampak keemasan macam tu, bolehlah angkat. Okey, boleh angkat dan siap untuk dihidang. Okey, selamat mencuba.